Barat, Polsek wilayah Depok Raya, termasuk dengan relawan, kemudian pemerintah Catur Tunggal, dengan dari masyarakat melaksanakan pembersihan pasca terjadinya insiden kemarin siang di sekitaran Babarsari. Seperti kita lihat bersama, pelaksanaan pembersihan masih terus dilaksanakan. Kemudian terkait dengan bekas-bekas pecahan kaca yang sudah dilaksanakan identifikasi, sudah kita buka untuk polis lainnya, dan kita lakukan pembersihan pecahan kaca dan lain sebagainya, bekas pembakaran dan lain sebagainya sudah kita bersihkan untuk hari ini. Harapannya di seputaran Babarsari dan Seturan masyarakat sudah bisa beraktivitas dengan lancar dan tidak perlu merasa trauma terkait dengan kejadian yang kemarin terjadi. Pak, terkait ada temuan berapa galon jiwa? Ya, di salah satu di depan ruko ada kita temukan 9 digen, masing-masing digen 25 liter terkait dengan miras. Dan tadi sudah kami amankan, kemudian kita eksekusi supaya tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain. Diketahui kepemilikannya, Pak? Saat ini masih tadi yang jelas kita temukan di seputaran ruko tempat kejadian kemarin siang.